Sebelum kita mula hari ini, saya nak bagi tahu benda tentang Google Classroom dulu. Sekejap, saya share screen saya. Sekejap, ya. Okay, nampak kan? Yang ini adalah Google Classroom kita lah. Bagi siapa yang belum masuk Google Classroom, sekarang saya share link tu dekat checkbox dan juga link kehadiran lah. Sekarang you boleh klik link itu, lepas tu masuk Google Classroom kita dan juga isikan kehadiran hari ini lah. Dan seperti yang anda nampak dekat Google Classroom ni, Cikgu Si dengan saya sudah muat naik beberapa assignment lah. Dan yang tiga-tiga ni adalah semalam baru upload lah. So, apa yang kamu kena buat adalah you masuk masuk Google Classroom ni, lepas tu tengok bahan yang Cikgu Si dah upload. Lepas cuba tu buka, cuba buka. Cuba buka dulu. Nanti mereka betul-betul tengok aja. Ya, you cuba buka, lepas tu tengoklah baca 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 bahan ni lah apa yang kita telah upload. Dan kalau you nampak sini ada bahan-bahan dan juga satu quiz. Yang quiz ni adalah minggu lepas kita upload, tapi sekarang cuma 40 orang tak turn in sahajalah. Lagi 36 orang sila buat quiz ni dalam Google Form. Lepas tu sila turn in. Okay. So ini adalah kerja pertama lah. Lepas ni awak nak buat, tengok bahan-bahan yang dah letak ni, lagu-lagu perangkap dan undang perangkap. Okay, tengok lepas tu, pergi tengok YouTube ni, dua-dua ni, lepas tengok tekan button turn in itu. Okay, itu sahaja tentang Google Classroom ni lah. Dan sekarang saya akan masuk tajuk hari ni. Okay, so hari ini adalah perjumpaan perangkap kedua kita lah. Okay, saya ingat lagi nama kumpulan kita adalah 11 Sekamput sebab saya nampak dekat quiz tu ada orang tulis 21 kepung. So saya ingatkan lagi kumpulan, nama kumpulan kita adalah 11 Sekamput. Seperti awak nampak dekat bawah ni. Okay, 11 Sekamput, jangan salah lah. So sekarang saya share itu link sekali lagi sebab ada yang baru masuk. Sila masuk Google Classroom kita dan isikan kehadiran. Ya, yang ni sangat penting untuk kira markah koko awal lah, isi kehadiran untuk Google Form. Okay, sekarang you boleh nampak dekat ruang komen, isi Google Form dan masuk Google Classroom perangkap. Seterusnya ini adalah persediaan perangkap yang ini adalah sangat penting lah. Biasanya sebelum kita mula aktiviti kita, kita akan buat satu benda panggil istiadat bendera. Dan masa ni kita nak baca persediaan perangkap, nyanyi lagu negaraku, lagu perangkap dan yang benda lain lah. Ya, ada banyak lah. Okay. So, persediaan perangkap ni sangat penting kepada semua orang perangkap lah. Kalau you masa skor rendah, awak adalah seorang perangkap, you mesti tahu lah. Sebab kalau you nak jadi perangkap, yang paling penting sekali adalah you mesti nak tahu baca persediaan perangkap. Yeah, betul tak, Cikgu Si? Betul-betul. Tapi sedikit pembetulan saja ya. Pembetulan saja. Jadi untuk persediaan perangkap ini, bukan digunakan sahaja pada panggil apa itu, panggil istiadat naik bendera. Ya tidak, ya boleh-boleh sekalian kamu pergi ke mana-mana mesyuarat, termasuk hari ini berjumpa macam ni, memang semua aktiviti pengakap akan dimulakan dengan persediaan pengakap. Dan siapa-siapa antara kamu yang tak bernasib baik macam Jeku selalu kena, antara kita biasanya kamu akan dipilih lah. Contohnya kalau Jeku sekarang pilih nama contoh Eng Zhuang,
atau contohnya Buan Rachonto lah, sila mengetuai persetiaan pengakap. Jadi kamu tak ada alasan katanya kamu tak tahu. Kamu boleh on the spot, buatlah persetiaan pengakap dan kamu akan buat ikut turutan yang ditanya saya akan ajar lah. Kecil perempuannya akan ikut dia je sekarang. Jadi benda ini sekali lagi penting untuk membuatkan anda sebagai seorang pengakap, selain daripada anda mendaftarkan diri dalam borang yang kamu dah hantar itu kan. Lepas daftar, antara perkara yang mereka tengok selepas daftar itu ialah persetiaan pengakap. Okey? Ingat persetiaan pengakap. Okey? Silakan. Okey, so sekarang kita akan buat sekali lah demo. Okey? Macam mana kita nak baca persetiaan pengakap ni dan okey lah, you tengok contoh sahaja lah. So sekarang kalau yang pakai uniform tu, sila buat sama-sama lah up. Lepas tu tangan kanan je. Kalau you nampak video ni mungkin dia terbalik, tangan kanan, okey? So sekarang up. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Up. Ya, itu sahaja. Kau pandai, kau tutupkan kamera kan asli nanti. Tutup ke? Saya tak tutup ke? Oh iya ke? Saya tak nampak. Ya, memang tak tutup. Minta Chen, nak percita pengakap ke tak? Tidak bersedia. Okay. Yang persetiaan pengakap ni sudah upload dekat Google Classroom lah, yang slide perjumpaan kali kedua. So mungkin sekarang you nak screenshot pun boleh lah. Pastikan awak ingat dan faham lah persetiaan pengakap ni. Okay? Sangat penting. So yang seterusnya adalah undang-undang pengakap. Awak nak screenshot pun boleh lah kalau you nak tengok. Kat Google Classroom awak pun sudah upload. So yang pertama, pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai lah. You, kalau you tak ingat panjang-panjang ni, you hanya ingat warna purple ni lah. Kata warna purple ni, dipercayai, taat, berguna, sahabat, berbudi, kasih binatang, menurut perintah, sabar, berjimat, suci berfikir perkataannya, perbuatannya. Hanya ada 10 lah undang-undang pengakap yang kita nak ikut. So, lepas ni, you buka slide tu, lepas tu baca lah. Baca dan faham apa itu undang-undang pengakap. Okay. Ni saya sudah upload dekat Google Classroom. Kalau you belum masuk lagi, sekarang you boleh screenshot lah. Okay, screenshot dua muka ni. Cikgu si ada apa nak tambah tentang undang-undang pengakap ke tak? Nah, cikgu cakap macam mana? Sepatutnya kau terang satu demi satu lah 10 undang-undang pengakap ni. Perlu sebut. Terang satu demi satu lah. Hai, ya, bro. Kalau tidak, memang betul lah. Kepada, okay, macam ni lah. Kepada pengakap yang baru masuk dan juga pengakap yang tingkatan 4-5, saya tahu mungkin anda antara kamu yang lebih mahir lah. Ya, yeah. Jadi untuk undang-undang pengakap ni, pada peringkat pengakap muda, tingkatan 1, 2, 3 dan peralihan, ya, yeah, kamu hanya perlu hafal yang tulisan, yang purple itu saya satu perkataannya. Namun untuk pengakap remaja tingkatan 4 dan 5, anda perlu menghayati setiap ayat lengkap lah untuk undang-undang pengakap ini. Contoh, jeku nak sebut beberapa di sini lah. Okay? Jadi antara kita pengakap dah pakai uniform, tengok nombor 2. Pengakap adalah seorang yang taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, raja-raja, pemimpin pengakap, ibu bapa, majikan, orang-orangnya. Jadi kita kalau dah cakap kita pengakap, kita adalah orang yang tidak
akan menderhaka. Maksudnya macam mana kata yang cikgu kata, maksudnya kita tak akan cakap buruk dan kita akan ikut. Okey, kita akan sentiasa ikut apakah yang mereka telah maksudnya apakah bukan macam mana kata yang ikut apa yang mereka cakap. Itu nanti kita cikgu akan sebut yang undang-undang pengakuan ketujuh. Mengetahui setia ini maksudnya segala arahan dan juga segala perkara yang mereka buat, kita akan setia. Kita tak akan cakap buruk tentang mereka. Okey, siapa yang pakai uniform pengakar tapi cakap buruk tentang sultan ke raja ke yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong khususnya lagi, memang dikira derhaka ya. Derhaka ini isu dia kalau mereka nak bawa atau masuk ke mahkamah, boleh je. Okey, bawa ke mahkamah. Jadi benda ini perlu harus mengambil serius dan kamu perlu, itu kata perlu baca satu demi satu lah. Iseng, itu saya kata. Contohnya bersahabat. Pengakap nombor empat itu, pengakap adalah sahabat ya kepada sekalian orang dan saudara kepada lain-lain pengakap. Itu pasal kalau kita jumpa orang yang ada pakai pengakap, kita dengan relax saja akan cakap brother and sisters. Okay, memang kita sahabat. Okay, kita berkawan. Dan kita tak akan nak tengok you daripada kumpulan lain. Jadi kamu adalah musuh saya. Tak. Kita tak macam tu. Jadi pakai uniform je kita akan anggap kamu sebagai brother and sister. Kita sentiasa akan kenali satu orang dengan orang dengan melalui logo ataupun pakaian di atas badan kamu. Dan perkara yang ketujuh dalam undang-undang pengakar itu, bagi saya kedua ini penting ya. Pengakar adalah seorang yang sentiasa menurut perintah suruhan ibu bapanya, ketua petrol, pemimpin-pemimpin pengakar tanpa persoalan. Ini juga yang kita sentiasa di sekolah, guru-guru suka pengakap sebab pengakap jenis yang sepatutnya tidak bertanya tau. Maksudnya kalau jeku minta tolong kamu pun, kamu akan menolong mereka tanpa kamu akan mengikut apa yang mereka cakap tanpa bertanya lebih. Ya, yeah. Sebab kita menurut perintah, kita jenis yang menurut perintah, kita tak sentiasa memberikan suara yang untuk tak nak buat kerja. Betul kan Cikgu Wani? Pengakar sekolah ini semua baik-baik saja kan? Jadi itu yang pentinglah untuk kita semua. Cikgu Syamil pun kalau kamu tengok pun dia jenis yang menurut perintah kepada tengok pentadbir semua baik-baik saja. Kita pengakar, kita bagus. Cakap pengakar saja siapa yang tak pakai baju pengakar tapi tak dengar cakap itu, memang kita rasa you are not, kamu tidak layak lah, you are not, not following the rules. Okay, jadi dan banyak lagi lah, kalau anda menghayati undang-undang pengakap, dia telah mengajar kamu cara-cara untuk hidup. Okay, secara berdisiplin, okay, dan tidak mencari masalah atau mencari pasal dengan orang lain. Tengok kamu boleh tengok nombor 8 ya, sentiasa sabar dan senyum walaupun semasa kesusahan. Dan nombor 9, pengakap sentiasa berjimat cermat. Dan paling penting tengok nombor 10 juga, ini paling penting, pengakap suci fikirannya, suci perkataannya dan suci perbuatannya. Macam saya, I'm so pure and innocent. Yes. Jadi kalau anda tengok pada Google Classroom, cikgu dah uploadkan lagu pengakap. Betul. Jadi cikgu dah uploadkan lagu pengakap sekali dengan lagu undang-undang pengakap. Ising, buka je Google Classroom. Hey, jap. Ya. Ataupun saya buka je. Okey je. Okay. Okay, sini lagu undang-undang pengakap lah yang dibuat oleh Persekutuan Pengakap Malaysia. Anda boleh tengok dengar lah, dia ambil perkataan satu je daripada setiap undang-undang itu, jadikan dia lagu. Saya tahu ada yang suka, ada yang akan kata tak suka. Apapun, Jeku dah cuba membuatkan hidup anda senang untuk ingat undang-undang pengakap tersebut. Okay, jadi pentingnya kamu tonton lepas tu terinah. Okay, itu je daripada Jeku. Silakan. Hey, yeah, terima kasih Cikgu Si. Hey, tentang undang-undang pengakap, saya rasa tadi Cikgu Si dah terang dengan teliti. Hey, so apa yang awak nak buat lepas ni? Baca undang-undang pengakap ni dan fahamlah seperti tadi yang
Cikgu C kata, okay. Sebab tadi Cikgu C sudah terang sangat teliti, so saya rasa saya tak perlu terang lagi lah. Okay. So sekarang kita teruskan. Okay. Topik hari ini adalah 6 asas ikatan perakap lah. Ikatan-ikatan yang kamu perlu faham dan hafal. Okay. Sekarang saya bagi you 2 atau 3 minit pergi cari satu tali. Okay. Tali apa pun boleh lah, masa tali you bungkus ke apa, ataupun tali you ikat apa-apa benda lah. Cuma tali sahaja. Sekarang saya bagi 2 hingga 3 minit lah pergi cari tali awak. Lepas tu nanti kita akan ajar cara untuk buat ikatan tu dan fungsi-fungsi dia. Lepas tu you cuma ikut sahajalah. Yeah. So sekarang bagi 2 minit. Okay, 2 minit untuk cari tali awak. Okay. Abang Yun, mana tali you? Okay. So kita akan terus. Apa kata tanya Terry Lim ke Soyong Yi ke ataupun Emran pun ada. Emran boleh bantu lah. Emran kata dua ni sangat sangat aktif. Dia boleh bantu untuk tunjukkan macam buat ikatan duanya. Kan Emran? Emran. Tengok. Ya dah nampak. Ya, yes, sila tunjuk tali awak. Okay. So, kita akan terus pukul 2.27. Okay, bagi 2 minit untuk cari tali awak lah. Okay, cepat. Tali apa-apa pun boleh. Cuma pastikan dia ada adalah tali lah. Okay, 1 minit lagi. Okay, saya ingat lagi, kalau siapa yang belum join Google Classroom kita dan belum isi kad diorang, Abang Kun telah letak link tu dekat ruang komen, you boleh klik lah. Masuk Google Form dan isikan kehadiran hari ini dan masuk Google Classroom kita. Abang Yun, you telah dapat. Okay, good. Okay, masa yang bagi sudah sampai. Saya rasa semua orang sudah dapatlah tali-tali awak. So sekarang kita akan teruskan topik hari ini lah. 6 asas ikatan perakap. Ikatan yang pertama adalah ikatan tuku sila. Ya, benda dia macam ni lah. Okay. Kalau you perhatian, yang tuku sila ni dia ada dekat rencana perakap kita. Kalau you nampak dekat bawah ni, yang ikatan ni adalah ikatan tuku sila. So ini adalah ikatan yang pertama lah kita nak belajar hari ni. Dan ini adalah bentuk dia lah. Okay. Fungsi dia adalah untuk menyambung dua tali yang sama saiz dan untuk mengikat balutan segitiga semasa pertolongan cemas. Okay, mungkin you akan tanya, kenapa ya ikatan ni akan menggunakan semasa pertolongan cemas? Okay, sabar. Kita tengok dulu macam mana kita nak buat ikatan ni lah. Okay. So sekarang kita akan tengok YouTube dulu. Sabar, saya nak tukar dulu. Okay, nampak kan? So ini adalah tentang buku sila lah. Okay, ikatan buku sila. Assalamualaikum.
7813S, Letnan Muda Pertahanan Awam Muhammad Aiman Syami bin Rosli. Bertemu kita kembali dalam Orang Kaji Ikatan dan Sepulang Asas Pertahanan Awam. Okey, untuk ikatan yang ketiga ialah buku sila. Buku sila ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah Reef Knot. Reef Knot, tuan-tuan. Okey, kegunaannya ialah untuk menyambung dua hujung tali yang sama saiz dan juga digunakan dalam ikatan kain anduk. Caranya mudah saja. Okey, sekarang bagi siapa yang ada tali, sila ikut je. Kanan, kiri. Kanan, atas, kiri. Kiri, atas, kanan. Maka terjadinya buku sila. Cara untuk kita derai ataupun lucukan ikatan ni mudah saja. Pegang satu punca, tarik. Mudah saja. Itu saja untuk maka terjadinya. Sekarang tengok lagi sekali kalau tadi awak tak sempat ikut. Sekarang saya akan repeat sekali lagi lah. Kanan, atas, kiri. Kiri, atas, kanan. Maka terjadinya buku sila. Cara untuk kita derai ataupun lucukan ikatan ni mudah saja. Pegang satu punca, tarik. Mudah saja. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, seperti yang awak nampak, yang tadi tu adalah cara untuk ikatlah ikatan buku sila. Okay, so sekarang saya share dulu. Okay, yang cara untuk ikat ikatan ni sangat senang sahaja. Kiri atas kanan, kanan atas kiri. Seperti yang cikgu C tunjuk lah. Nampak? Okay? Abang Yun, nak tunjuk ke tak? Okay. Okay, seperti yang Abang Yun tunjuk lah. Itu adalah ikatan buku sila. So, balik kepada soalan tadi. Kenapa buku sila ini akan menggunakan semasa pertolongan cemas lah? Okay. Sebab masa pertolongan cemas awak akan buat tu panggil balutan kan? Balut tangan awak sebab ada apa cendera. Okay. Balut tangan awak. Kalau dalam case ni, you masuk hospital lah. Doktor itu nak buka ikatan tu untuk rawat kan? So, kebaikan buku sila adalah dia sangat senang untuk dibukakan. Okay. Kalau you nampak ini adalah buku sila. Dan masa you nak buka dia, you hanya tarik sebelah kanan dia lah. Lepas tu, dia akan keluar lah. You boleh cubalah. Sekarang anda semua ada tali kan. You cuma buat ikatan buku sila. Lepas tu, cuma bukakan dia. Okay, you akan nampak dia sangat senang untuk buka lah. Okay, kalau you jangan terbalik ikat, nanti dia akan jadi ikatan mati. So, ini adalah kebaikan buku sila lah. Masa dia boleh guna dalam pertolongan cemas, balutan. Okay, doktor boleh buka ikatan tu dengan cepat dan boleh teruskan untuk rawatan dia lah. Okay, takkan buang masa. So, ini adalah kebaikan dan fungsi ikatan buku sila. So, kalau you tak boleh buat lagi, tak sempat nak ikut, PowerPoint ni saya sudah letak dekat Google Classroom. Nanti you boleh buka dan klik gambar ni lah. Dan you akan bawa kepada satu YouTube link. Okay.
YouTube yang awak nampak tadi lah. Okay. Bagi siapa yang tak sempat, ikutlah. Dan juga Cikgu Si sudah letak satu video untuk ajar 6 ikatan asas. Video yang berbeza dengan saya yang share lah. Okay, you boleh pantingkan lah kalau you tengok orang ni tak faham. Okay. Ada video pengakar tapi tak guna guna video Jepam pula ya. Video pengakar itu dari dia dengan kecil. Hey, ini adalah ikatan. Kita tanya Cikgu Syamin aja. Cikgu Syamin aja punya ke tidak? Ya, yeah, Cikgu Syamin. Pass. Saya pass. Apa kita teruskan ikatan buku bunga keti ni ada kebala hingga kata tanah. Yeah, sorry tadi Cikgu Si cakap apa tak dengar, sangat lag. Tak nanti pada Syami. Oh, dengar ke tak ni? Tak dengar. Lag kan? Tak dengar. Lag. Okay. Apa kita teruskan. Yang ni adalah ikatan bunga keti. Yang ikatan yang kedua lah. Anda perlu hafal dan faham. Yeah, apa fungsi dia. Dan ni adalah bentuk dia lah. Untuk bunga keti ni, yang fungsi dia lah adalah menyambung dua dali yang tidak samsaiz. Bagi tadi buku sila kan. Buku sila adalah menyambung dua dali yang sama saiz. Bagi bunga keti adalah tali yang tak sama saiz lah, satu besar dan satu kecil. So, fungsi kedua adalah mengikat tali ke suatu tanjung. Okay. So, sekarang kita sama tengok cara untuk ikat bunga keti lah. Sekejap, saya nak share lagi. Apa lain kali kita beri peluang kepada Cikgu Syamir, Cikgu Wani, Cikgu Bala ke Cikgu Muruk untuk tunjuk ajar pada murid-murid sayang di depan semua ni kan. Boleh kan? Yeah. Okay. Nampak kan? Hey, yang ni adalah video untuk bunga keti. Orang yang sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya T78415S, Lestari Muda Pertahanan Awam Muhammad Aiman Syami berasli. Baik, bertemu kita kembali dalam ulang kaji ikatan dan sekolah asas dalam pertahanan awam. Untuk hari ini, kita akan ulang kaji ikatan bunga keti. Bunga keti ataupun dikenali dalam bahasa Inggerisnya ialah cheek band. Cheek band, tuan-tuan. Baik, penggunaan bunga keti ialah untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz. Juga untuk menyambung tali yang licin serta basah. Caranya begini. Baik, kita akan ada dua tali. Satu tali A dan satu tali B. Kita akan sambungkan menggunakan ikatan bunga keti. Baik, untuk hujung tali A, kita akan buka begini, menjadikan satu loop. Dan hujung jari tunjuk begini untuk guard. Baik, masukkan tali B melalui bawah lubang, lalu di atas jari, mengelilingi tali A begini, lalu masukkan hujung tali B di bawah lubang, di bawah jari. Begini. Lalu kita tarik untuk kemaskan. Maka terjadinya ikatan bunga keti. Baik, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Eh.
Okay, dan yang ni adalah cara untuk buat ikatan bunga ketilah. Sama kalau siapa yang tak sempat ikut, nanti boleh rujuk Google Classroom lah, video yang kita telah upload. Okay, dan ini adalah ikatan bunga ketilah untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz dan mengikat tali ke suatu tanjung. Okay, bagi ikatan yang ketiga, ikatan simpulan tinta kasih. Tinde kasih. Okay. Tinde kasih. Okay. Yang ini adalah bentuk dia lah. Okay, fungsinya adalah diguna untuk membuat tanjung yang tidak boleh menjeruk. Untuk yang fungsi kedua, untuk menyelamat orang dengan memasukkan tanjung itu keliling badan mangsa. Okay. Contoh orang tu dia jatuh kepada sungai. You boleh guna ikatan inilah untuk save orang itu. Okay. Sekarang kita tengok video tersebut. Okay. Ikatan tinte kasih atau BA. Okay. Okay, sekarang you semua tengok video ni dan ikutlah cara untuk membuat tinte kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya T78415S, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Aiman Syami bin Rosli. Baik, bertemu kita kembali dalam ulang kaji ikatan dan 10 asas dalam pertahanan awam. Untuk hari ini, kita akan ulang kaji ikatan tindih kasih. Tindih kasih ataupun dikenali sebagai bowline. Bowline, tuan-tuan. Ia dengannya digunakan untuk membuat tanjung yang tidak terjerut. Juga digunakan sebagai tali pandu keselamatan. Boleh digunakan untuk menarik keluar mangsa yang pensan. Juga digunakan sebagai tali pandu untuk menaik dan menurunkan usungan. Baik, caranya saya akan tunjukkan. Okay, bayangkan kita akan ada satu tali utama daripada atas. Okay, ini tali utama kita. Jadikan satu loop ataupun lubang di atas tali utama. Ya, begini, bawa. Okay. Lalu hujung tali kita masukkan dari belakang lubang, dari belakang lubang tersebut, dan bawa ke belakang tali utama. Ya. Dan masuk semula ke dalam lubang melalui hadapan. Ya. Masuk ke hadapan. Lalu kita kemaskan. Maka terjadinya simpul tindih kasih. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Okey, tadi sudah nampakkan ikatan tindih kasih itu. So, sekarang apakah faedah apa ataupun kebaikanlah ikatan tersebut? Okay, sekejap. Kenapa saya tak boleh share ya? Okay. Okay, kalau you nampak screen saya, sekarang saya tunjuk. Kalau you buat ikatan ni dengan cara yang betul lah, tak salah, you akan rasa tingkatan ikatan ni sangat kuku dan dia takkan bagaimana kata ke keluarga. Okay.
Yang penting dia keyword dia tanpa menjeruk. Maksud dia kalau anda dah buat ikatan ini, andai kata ini ada orang, kepala juga orang kan. Kita tarik, tengok kita tarik. Dia pun tak nampak masa kalau orang tengok, tengok kan. Dia tarik. Dia tak bentali ini, simpul ini. Simpul ini dia tak akan ikut tarik ke leher lepas tu buat orang tercekik. Tak, dia macam ni tarik. Okay. Jadi itu dia sebenarnya. Murid-murid sekalian. Ya, yeah, terima kasih Cikgu Si. So, ini adalah kebaikan tali inilah. Okay. Yang tali, ikatan seterusnya adalah ikatan simpo makno. Ya, yeah, yang ikatan ni kita perlu satu bantuan lah. Satu batang. Ya, yeah, satu batang. Tiang ke apa. Okay, ini adalah bentuk dia lah. Ikatan simpo makno. So, fungsi dia adalah diguna untuk mengikat tali pada tiang dan tidak mudah terburai lah dan kayu dapat ditarik ke tempat yang dikehendakkan dengan selamat. Cepatlah. Dan juga diguna semasa memulakan dan mematikan ikatan seraya dan silang gunting. Ya, ni adalah ikatan yang lain lah. Kalau lepas ni, you akan belajar lah ikatan yang lagi expert. Okay. So, sekarang kita tengok YouTube. Makno. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya T78135S, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Aiman Syami bin Rosli. Baik, bertemu kita kembali dalam mula kaji ikatan dan simpulan asas dalam pertahanan awam. Untuk hari ini, kita akan mula kaji simpo manuk. Simpo manuk ataupun dikenali dalam bahasa Inggerisnya ialah glove hitch. Glove hitch, tuan-tuan. Baik. Kegunaannya ialah untuk memula dan mematikan ikatan untuk mengikat mangsa pada usungan. Juga boleh jadikan sebagai ikatan sauh. Digunakan sebagai asas ikatan pada ujung ataupun tengah tali. Baik, saya akan tunjukkan cara-cara untuk melakukannya. Baik, kita ada satu tali. Okey, caranya setengah belit di hadapan, setengah belit di belakang. Lalu kita gabungkan. Gabungkan seperti ini. Lalu masuk ke dalam objek ataupun satu yang perlu kita ikat. Baik, ini cara pertama. Cara keduanya, cara kedua biasanya kita gunakan untuk mengikat pada objek yang tidak boleh kita capai pada hujung objek tersebut, seperti tiang bendera, pokok dan sebagainya. Kita akan guna teknik ini, iaitu dengan melilit tali pada objek, jadikan simpo X, lingkaran X, lalu masukkan hujung tali di bawah lingkaran X tersebut. Lalu kita kemaskan. Maka terjadinya simpo manuk. Baik, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika anda. Okay, dan ini adalah cara untuk ikatan simpo makno. Okay. Dan dia simpo makno ni dia juga boleh guna dalam first aid lah, pertolongan cemas. Kalau lepas ni awak ada peluang
pergi kursus-kursus pertolongan cemas, dia akan belajarlah cara untuk guna simbol makno ni dalam first aid. Okay. Dan simbol makno ni juga boleh guna dalam rock climbing. Kalau you ya, cikgu si ada apa nak tambah ke? Oh bukan, cikgu saya ingat kat tunggu kau menghabiskan dulu. Sebab kalau ikut kan, tadi bunga keti tu, yang pertama itu apa? Tiba lupa nama dia. Buku sila. Buku sila itu memang untuk belajar kamu ikat supaya senang untuk bukakan ikatan tersebut. Memang first aid itu betul lah. Tapi untuk simpul manok bukan saja untuk first aid lah. First aid itu betul lah tu. Tapi yang penting kamu tengok bahagian merah itu ya. Mulakan ikatan seraya dan gunting. Maksud dia, kalau kita diberikan dua batang ni, macam mana kita nak buat ikatan antara dua menyambungkan mereka lekat ini, kita akan mulakan dengan simpul manuk juga. Jadi simpul manuk nak ke tak nak, anda perlu mahir. Ya cikgu, kamu dah bagi kita tengok 4 video. Macam mana kamu nak tahu saya reti ke tak reti? Sekarang tak tahu. Yang penting kita dah ajar. Kamu perlu tengok video itu ataupun kamu perlu belajar sendiri dulu. Ambilkan dua tali, macam cikgu sendiri bukannya dua tali. Dua warna lagi. Yang ini satu tali je. Jadi buatlah, maksudnya cikgu tak boleh nak paksa ya. Cikgu tak boleh nak suruh contohnya siapa-siapa di sini, Miza ke Idina ke, untuk tunjukkan ikatan. Sepatutnya cikgu macam tu. Tapi kali pertama untuk perjumpaan ini kita belajar, cikgu tak suruh lah kamu buat ikatan itu di depan kamera. Tapi mungkin akan datang, cikgu akan minta tolonglah supaya semua orang buka kamera. Macam cikgu, macam Tali Sing dan juga Abang Green yang cakap tunjuk kat sini lah. Maksudnya tunjuklah, kalau tidak kita shock sendiri. Jadi pun tak tahu mana yang kat sini tengah buka, tidur ataupun betul-betul ikut. Betul kan Tali Sing? Ya, yeah, betul. Jadi kita dah buatkan apa yang kita dah ajar. Yang penting nanti kamu tengok balik. Simpul manok ini penting untuk buat khususnya pertolongan cemas tadi kata. Apabila kamu nak buat ikatan, kamu nak buat ikatan tangan kau patah ni, tangan yang ni patah, kamu nak ikat, ya, simpul manok kat bawah. Dia akan tarik. Lepas itu kat belakang kat sini, dia akan tarik. Okay? Jadi itu simpul manok. Perlu tahu. Dan jangan sebagai maksudnya pengakar, tapi kamu kata kamu tak tahu 6 asas. Cikgu tak minta kamu belajar sampai 24 semua ikatan yang penting lah. Okay? Yang penting, yang asas ini perlu tahu. Wahida, boleh faham tak Wahida? Wahida tak layan cikgu dah sendiri. Oh, boleh. Hey, terima kasih cikgu Si. So sekarang saya teruskan lah. Oh, Patria pun ada. Good. Empat, baik. Okay, dan ni adalah simbol makno. Okay, seterusnya adalah fisherman's knot. Okay, ikatan. Pengai. Sangat susah nak sebut lah. Okay, ikatan pengai. Fisherman's knot. Okay. Dan ini adalah bentuk dia. Fungsi dia digunakan untuk mengikat tali pada gelung besi, kayu dan pancang. Ikatan ini kuat dan kuku. Sesuai digunakan untuk mendaki bukit, abseiling and rappelling. Okay. Okay, sekarang kita tengok YouTube. Tengok cara untuk buat ikatan ni. Okay.
Yising, bukakan Juku nak present kejap ya. Juku nak present kejap. Buka jadi, yang mana? Buka perlahan-perlahan. Saya present kejap je. Okey, jadi okay, murid-murid, yeah, kamu akan tanya apa itu pancangkan. Ha, Juku tunjukkan pada screen sekarang. Okey, murid-murid, kalau anda tengok sekarang pada pancangan. Kalau anda tengok, pancang menuju ke tempat yang kita akan tebuk ke Juku tengah buat spinning kat situ kan. Jadi kalau anda tengok, ini pancang untuk kukuhkan kemah. Jadi ikatan yang kamu sekarang akan buat itu akan berada pada sini. Supaya untuk tarikkan kemah tegang, okey, tegang supaya dia boleh buka dan membenarkan anda masuk dan duduk. Okey, pancang itu pentingnya untuk anda kukuhkan kemah supaya nanti kalau angin datang taklah tiup kemah anda pergi. Okey? Jadi kita akan ikatkan fisherman knot ini ya, ikatan pengair supaya benda ini, dia tali itu kukuh pada pancang dan kemah anda tak ditiup angin pergi jauh ketika angin kencang tiup ke arah tapak perkemahan. Jadi itu je yang aku nak kongsikan lah. Ha. Okay, terima kasih Cikgu Si. So, okay, tadi Cikgu Si sudah bagi tahu apakah fungsi dia dan apa tu pancang. So kita terus, saya rasa ni adalah ikatan yang terakhir. Satu ikatan lagi. Yeah. Okay. Ikatan yang terakhir adalah ikatan simpulan angka 8, figure of 8. Okay. Dan ini adalah bentuk dia lah, figure X. Okay. Dan fungsi dia adalah sebagai ikatan sementara di hujung dali angka tidak terburai jika tali itu pecah lah. Dan untuk menahan tali tidak tercabut dari lok takar, lebih berguna kerana mudah dibuka lah. Okay, sekarang kita tengok video tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya P7841-35S. Pelajar muda bertanah awam Muhammad Aiman Syahmi Berosli. Baik, bertemu kita kembali dalam ulang kaji ikatan dan simpulan asas dalam bertanah awam. Baik, ikatan seterusnya ialah simpul ke-8 ataupun dikali sebagai figure of 8 dalam bahasa Inggerisnya. Figure of 8, tuan-tuan. Baik. Fungsinya ialah sebagai ikatan sementara pada hujung tali agar tali tersebut tidak terbuka ataupun terburai jika tali tersebut pecah. Gunanya juga sebagai stopper atau penahan tali agar tidak terlucut daripada blok tangkal. Ikatan ini lebih berguna kerana dia mudah untuk kita buka kembali. Buka. Baik, caranya mudah saja tuan-tuan. Ini tali. Jadikan satu loop ataupun setengah belit. Bawa pada ujung depan tali. Ujung tali bawa ke belakang tali utama. Terbentuknya angka 8. Lalu ujung tali dia bawa masuk ke dalam lubang yang pertama atas, maka terjadinya simpul angka 8. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika ada. Okay, yang ni adalah cara untuk buat figure X lah. Okay, yang ikatan ni saya rasa bagi abang kakak tingkatan 4 dan tingkatan 5 biasa nampak lah masa kita buat itu rock climbing. Okay, kalau abang kakak yang dulu
perakap dan join aktiviti kita lah akan tahu kita selalu guna ikatan Frigga Egg ini semasa rock climbing. Okay. Bagi yang sesi petang kalau ada peluang kita akan buat lah. Kalau ada. Okay, yang ini adalah ikatan Frigga of Egg. Okay, yang ikatan yang sangat berguna. So, itu sahaja tentang 6 asas ikatan perakap. So, sekarang saya nak ingatkan lagi untuk okay, mengisikan link kehadiran dan juga link Google Classroom lah. Sekarang saya sudah share dekat ruang komen. You boleh klik dan isikan kehadiran awal lah. Dan juga yang last, yang ini adalah social media perakap kita lah. Bagi Facebook, kalau you pergi cari, kita panggil perakap SMKRA, you type lah dekat search itu, perakap SMKRA. Bagi Instagram adalah 11 TH Segambu Scout. Okay. Kalau sesiapa yang berminat boleh pergi follow lah. Apa-apa aktiviti kita akan upload dekat sana. Okay. Dan gambar-gambar lain lah. Gambar tentang perakap kita. Okay. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nanti cikgu akan mengambil alih dalam 3 minit ya. Jangan out dulu. Yang pertama sekali minta tolong semua murid supaya isikan kehadiran. Okay, kehadiran itu penting ya. Nanti kalau tak datang, cikgu pun tak boleh nak backup kamu. So benda ini nanti lepas buka sekolah akan dipanggil seorang lah ketika perhimpunan. Jadi tolong isikan satu kehadiran. Okay, kedua, cikgu pun dah postkan quiz ke dalam Google Classroom. Quiz di Google Classroom ya. Cikgu sekarang nak tunjukkan saja. Cikgu minta izin lah. Tunjukkan sekarang kejap ya. Jadi kamu akan nampak, sudah ada orang hantar cepatnya. Okey, siapa dia ni? Jadi cikgu dah post ya. Kalau anda tengok pada sini, quiz pengakap bukan kedua ya. Tiga orang dah hantar, bagus. Okey, jadi jawab je. 5 soalan senang je. Cikgu janji quiz tu, janji quiz yang tak susah. Janji kamu isi untuk sebagai bukti kehadiran juga. Jelah takut kamu isi kehadiran itu tipu. Jadi quiz ini adalah untuk anda jawab lah. Tolong jawab ya, kita akan letakkan markah untuk anda semua ini. Okey, itu quiz yang kedua. Yang ketiga, cikgu nak lastkan kelas hari ini dengan pengenalan sekali lagi penulisan logbook ataupun buku log peribadi lah, buku log peribadi aktiviti pengakuan anda. Okey, untuk perjumpaan akan datang, cikgu akan tunjuk buku log cikgu lah. Okey, buku log cikgu. Jadi buku log itu dalam bahasa lain sebenarnya diary lah, diary aktiviti anda. Jadi dalam buku log itu boleh buku kecil ke nipis ke jatah. Janji satu buku lah supaya anda boleh record. Contoh hari ini tarikh, bila 13 Mac, perlu tuliskan hari, perlu tuliskan cuaca. Okey, lepas tu kamu pun tulislah hari ini dari pukul berapa ke pukul berapa belajar apa. Okey, dan kalau kamu rajin, buku log ini bukan format yang tetap. Tidak, ini cadangan saja. Kalau anda rajin, kamu pun boleh tulis siapakah yang pengajar. Okey, pengajar untuk hari tersebut. Contoh hari ini akan diajar biasanya Tan Gising lah. Okey, kumpulan, kamu tahu lah. Lain kali kalau kamu tengok balik buku ini pun, kamu akan nampak kamu ada belajar sesuatu daripada pengakap. Okey, jadi kalau cikgu tanya kamu balik semua, apa yang kamu telah belajar untuk perjumpaan sebelum ini? Iaitu pada 13 Mac lepas. 3 Mac yang lepas. Jadi kamu tak boleh cakap tak tahu, sebab buku log ini sepatutnya menjadi amalan kepada semua murid lah, semua anda semua, untuk nanti pada masa akan datang tunjuk. Okey, tunjuk sekurang-kurangnya pengakar ada buat lah aktiviti. Janganlah menuduh kita sekolah kokok ni buang masa lah. Okey, tangkahan masuk ke tak? Tangkahan tak ada kan? Itu masalah kan? Jadi itu saya kata adalah usaha kamu sendiri. Yang cikgu boleh berikan, cikgu cuba buatlah. Harap semua boleh ikut. Okay? Jadi tak ada banyaklah. Itu saja daripada cikgu. Siapa ada soalan sebelum kita tamatkan kelas hari ini? Siapa ada masalah? Yeah? Kenapa saya nampak Jonathan kat dalam grup kita?
Ini adalah spy, oke. Okay. Jadi yang lain kepelasannya ada soalan ke tak? Kalau tak ada, cikgu nak cakap terima kasih ya. Itu saja untuk perjumpaan pada hari ini. Dan cikgu berharap anda dapatlah belajar sedikit sebanyak dalam sejam inilah. Jangan kata nanti kita buang masa saja. Okey, cikgu Syazila Wani ada apa-apa nak tambah ke tak? Cikgu Wani? Cikgu Wani. Miau. Apa kata cikgu tanya Badria? Badria ada apa-apa nak komen tak Badria? Anak. Anak. Wahida ada apa-apa? Fatin ada lah. Fatin cikgu asyik lupa nak panggil nama. Fatin ada. Okey Fatin. Cikgu sayang Fatin ya. Tengok tengah rekod ni. Okey, tiada. Jadi itu saja daripada cikgu. Tanya Isik. Sila settlekan yang seterusnya. Kalau nak bersurai, bersurai lah. Itu je. Okay, saya rasa itu saja dan kita boleh bersurai hari ni lah. Okay, itu saja. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Berjumpa depan seluruh tangkai, angkai, settlekan lah berjumpa seterusnya. Berjumpa seterusnya dekat sekolah kan? Sudah dekat sekolah. Tak tahu lagi lah, dengar kata macam nak buat Google Meet jugalah. Koko tak boleh dibenarkan buat di sekolah lagi ya. Buat Google Meet juga? Ayo. Ayo. Pening oh. Angkai akan buat aktiviti seterusnya. Yes. Yang lain ada apa soalan tak? Apa katanya Buwan lah. Buwan kan biasanya dia akan komen yang benar. Buwan ada apa-apa nak tanya bagi kita tak Buwan? Ya Iskandar itu sama. Iskandar okey dah Iskandar? Yes or no? Okey. Okey kalau tak ada itu sajalah. Nak izin ada apa-apa nak cakap sebelum cikgu stop recording lah ya.